Halo guys, kembali lagi bersama Yosef Hermanto di sini, dan kali ini aku mau nge-review gitar elektriknya dari JS Gitar. Ya, ini tuh yang seri Munsell Series ya. Tulisannya seperti itu. Ini serinya JS TL Strip 2 yang warnanya light orange. Ini beda, kalau ini aku pakai efek GP200R-nya Valeton, ini warnanya merah. Ya mungkin kalau di kamera mungkin mirip-mirip. Oke, nah spesifikasinya aku langsung tampilin aja di sini. Nanti silakan teman-teman pause videonya dibaca-baca atau langsung kunjungi websitenya di jsgitarofficial.com. Ya, aku cantumin di deskripsi. Oke, sekarang aku mau nge-review suaranya aja langsung. Oke, di sini aku settingan ininya GP200R-nya. Nah, aku ada 3 preset ya. Nanti kita coba semuanya. Yang pertama aku pakai Foxy 30 TB. Itu sama preamp dan kabinetnya sama-sama Foxy. Lalu yang kedua nanti aku pakai Foxy juga, tapi yang itu ada switch-nya yang apa hot. Yang tadi pertama itu aku yang cool ya. Yang satunya itu ada yang hot. Di settingannya di GP200 itu ada ya. Yang hot itu dia lebih gain-gainnya lebih masuk. Kalau yang cool dia lebih clean. Dia gainnya. Nah, jadi ada apa itu overdrive-nya ya dari bawaan si amplinya yang si hot. Yang satunya, yang ketiga aku pakai preamp Bogner Blue M ya, yang blue yang M. Nah, itu nanti kita ya kita bandingin aja ya. Oke, kita coba dari suara clean-nya dulu. Aku pakai Foxy 30 TB dulu yang cool dulu ya, yang clean dulu. Itu kalau ada efek reverb-nya itu aku pakai reverb-nya yang plate. Dan settingannya masih bawaan ya, nggak aku utak-utak ya. Tadi aku pakai pickup yang neck. Sekarang kita ke pickup switch-nya ke yang middle ya. Jadi ada pakai pickup neck dan bridge. Sekarang yang bridge. Yang middle seperti ini. Apalagi ya nyobanya. Oke, ini pick up neck-nya. Aku mainin seperti ini. Tuh, middle-nya. Oke, seperti itu ya. Lalu apa lagi ya? Main-main apa lagi ya? Oke, kita coba di fret-fret yang agak sini. Itu yang naik. Ini yang middle sekarang. Yang bridge. Seri ini memang tidak ada handle-nya ya, jadi nggak ada tremolonya sama sekali. Ini bridge-nya fix, jadi fix ya, udah fix seperti itu.
Telecaster klasik pasti semua modelnya seperti itu ya. Nah, seperti itu tuangkinya kalau pakai Foxy ya, Foxy-nya GP200 preamp dan pre-kabinetnya. Aku belum pakai apa-apa. Lalu kita coba yang hot. Bedanya cuma di karakter apa kabinet sama ampingnya aja sih ya kalau itu ya. Jadi karakter gitarnya sih nggak berubah. Coba kalau dikasih distorsi mungkin. Tapi aku kasih distorsi ya. Sekarang di middle. Nah, buat ngisi-ngisi di genjreng blocking chordnya juga boleh juga sih. Lalu bridge-nya. Pakai yang Foxy dikasih distort sama ada delaynya kalau ini. Sekarang kita coba yang Bortner. Kalau ngiringin kayaknya misalnya apa genjrengan gitu, yang kocok-kocokan gitu, biasanya sih pakainya middle ya aku ya. Dan ini aku bandingin sama Foxy yang cool ya. Ya, perbedaannya seperti itu sih. Mungkin agak tebel, lebih tebel yang Bogner. Cuma karakter tuangkinya tetap dapat ya. Si Tele JS gitar ini, seri Munsell. Nah, ini yang neck. Yang middle. Coba di Bogner lagi. Bogner ya, ini Bogner ya. Nah, sekarang aku kasih distorsi. Overdrive ya. Overdrive-nya itu aku pakai ini overdrive apa sih? Green OD ya.
kali. Lebihnya seperti itu teman-teman, review dari saya tentang JS Gitar seri Munsell nih ya. Necknya seperti ini, glossy-nya asik banget ya. Fokusin dulu, nah cus, penampakannya seperti ini ya. Meling-meling guys, meling. Ki lampune sing kepadangan kok iki. Nah, mun bahasa Sundana mah caang teuing gitu. Oke, kurang lebihnya seperti itu teman-teman ya, penampakannya dari gitar JS Gitar ini. Nah, buat kalian yang mau beli gitar ini bisa kalian dapatkan dengan harga 2.900.000 ya, 2.9 bisa kalian dapatkan di toko musik terdekat kalian atau langsung ke Tokopedia-nya JS Gitar ya. Jojo Music Store juga ada di situ atau nanti di Tokopedia-ku, enggak tahu ya, belum di setting, belum niat jualan. Ntar lah kalau aku mau jualan lah ya, nanti aku kontak dulu sama yang ownernya JS Gitar. Oke. Gitu dulu teman-teman, buat yang tertarik gitar ini boleh langsung aja dibeli yang tadi aku sebutkan ya, dan linknya ada kok di bawah ya. Oke guys, sampai jumpa, bye-bye.